SBY makan pop mie di warung pinggir jalan. Momen Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, tengah makan pop mie di warung sederhana menarik perhatian. Momennya ini dibagikan oleh sang putra, Agus Yudhoyono di TikTok. Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono atau akrab dipanggil SBY sering membagikan aktivitasnya. Meski sudah tidak menjabat sebagai presiden lagi, ia tetap aktif mengikuti sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan politik. Tak hanya itu, politisi 74 tahun asal Pacitan ini juga senang kulineran. Di setiap kota yang dikunjunginya, SBY sering mampir untuk makan di restoran legendaris hingga belanja oleh-oleh makanan. Baru-baru ini sang putra, Agus Yudhoyono atau disapa Ahy ikut membagikan momen sederhana sang ayah saat makan siang di warung pinggir jalan. Lewat akun TikToknya Agus Yudhoyonohi, 2701, tampak SBY hanya memesan satu cup mie instan merek Pop Mie Rasa Soto. Teman-teman tim Pop Mie Rasa Soto atau Ayam Bawang, tanya Ahy. Di video itu, SBY dengan sabar menanti mie instan cup miliknya hingga matang sebelum menuangkannya ke dalam mangkok. Ia menyantap tanpa tambahan makanan lain. Video berdurasi 20 detik ini sukses membuat netizen di TikTok memberikan beragam komentar. Banyak yang mendoakan SBY agar tetap sehat selalu sampai memuji kesederhanaan SBY.